Saudara, harga LPG 12 kg naik, warga ramai-ramai beralih membeli LPG subsidi 3 kg. Di Semarang, Jawa Tengah, harga LPG 12 kg tembus Rp234.000. Harga LPG 12 kg di Semarang, Jawa Tengah tembus jadi Rp234.000 usai Pertamina menyesuaikan harga LPG non-subsidi. Mahalnya LPG non-subsidi itu pun membuat para penjual mengeluh lantaran pembeli ramai-ramai beralih menggunakan LPG subsidi 3 kg. Jelas banyak yang pakai gas besar langsung ke kembali ke yang 3 kilo. Ya. Itu kenapa, Bu? Lebih harganya lebih terjangkau atau gimana? Lah jelas lebih terjangkau yang kecil dong, Mas. Kondisi serupa juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Harga LPG 12 kg kini naik jadi Rp213.000, padahal sebelumnya dijual dengan harga Rp188.700. Penjual mengeluh, pembeli apalagi? Naik ya? Ya naik sekarang harganya. Keberatan ya kira-kira? Keberatan. Ya biasanya beli 2 tabung, sekarang 1 tabung. Kenaikan harga gas LPG 12 kg pun mulai dirasakan sejumlah agen gas di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selain sepi pembeli, pedagang pun mengalami penurunan omset yang cukup signifikan. Per 10 Juli, Pertamina lakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram, berlaku di seluruh daerah. Tim Liputan MSCTV melaporkan.